cakap benda yang haram dalam hati, teringin benda yang haram kita cakap, ataupun bahasa mudah, maki orang dalam hati. Orang selalu tanya, ustaz, apa hukum mencarut dekat orang dalam hati? Boleh tak boleh? Ha? Jatuh dosa tak? Ha? Apa dia? Belum cakap lagi. Belum kena kat dia lagi. Dia masalah hati ni tak diangkat, rafa'ul qalam. Ha? Tak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hati yang busuk, lama-lama dia makin busuk, lama-lama dia makin busuk. Kita tidak ada istighfar, maka dia satu hari dia akan cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Dan saya muliakan al-fadhil Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Ahli Jawatan Kuasa, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita pada malam ini meneruskan lagi sesi kuliah kita dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Jadi tuan-tuan, sepanjang hari ini hujan. Ada beberapa negara yang beberapa negeri yang banjir. Saya pun daripada Johor, Melaka ke sini baru sampai tadi. Dan tempat yang kita ceramah pun lepas-lepas ceramah balik-balik banjir ada. Jadi kita yang di sinilah, doa-doakan kebaikan kepada orang-orang yang ditimpa kesusahan. Berkali-kali kita ajak kan, Allahumma sayyiban nafi'a. Kita selalu sebut Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, berilah hujan yang memberi manfaat. Kerana ada hujan yang kita selalu sebut, hujan itu rahmat. Ada tak hujan yang tak rahmat? Ada tak hujan yang tak rahmat? Tengah banjir, turun hujan. Ke kita nak turun hujan lagi ke kita tak mau hujan dah? Tak mau dah kan? Jadi kita tolak rahmat ke? Sebab itu Nabi sebut Allahumma sayyiban nafi'a, doa bila turun hujan. Dalam Quran, saya rasa saya ulang sekali lagi lah. Dalam Quran, bila ayat Quran nak cerita tentang hujan, kan Quran ni kan vocabulary dia yang kita selalu mengaji tafsir, vocabulary dia banyak bahasa Arab. Ada cerita tentang hujan digunakan ma'am minas sama. Istilahnya ma'am minas sama, air daripada langit. Itu general. Banyak ayat sains guna ma'am minas sama. Tapi bila Al-Quran nak digambarkan rahmat Allah, Al-Quran menggunakan ghaith. Ada orang menyebut istighatha. Istighatha itu mengambil manfaat. Ghaith, sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita mengaji bahasa Arab, sekolah kafar ke, sekolah rendah ke, sekolah menengah Arab ke, jarang kita dengar hujan itu ghaith. Siapa yang mengaji sekolah agama, kalau kata hujan bahasa Arab, ada mengaji sekolah agama. Apa dia? Ada? Tak ingat dah noh? Tak ingat tanda-tanda? Oh, tadi. Matar. Wa amtarna alaihim matara. Al-Quran bila guna matar tu hujan. Tapi bila sebut matar dalam Quran, wa amtarna alaihim matara, ayat Quran turun dalam peristiwa Nabi Nuh alaihi salam.
Air keluar daripada perut bumi, air turun daripada langit. Air hujan itu sesuatu hujan yang tidak diingini. Ada unsur-unsur asaba, Allah bagi musibah yang tidak baik. Sebab itu bila Nabi kan, Nabi pernah bagi khutbah yang waktu air penuh dalam dalam Masjid Nabawi. Nabi buat tafa'ul. Nabi tunjuk, tunjuk ke sana, ke sana, ke sana. Pergilah ke sana hujan. Kalau Nabi nak minta hujan, solat istisqa. Kita pernah ajar kan, Nabi buat tafa'ul. Dia ada satu istilah. Tafa'ul ni, bila Nabi kata, bila minta hujan, maka ada satu sunnah sahih sebut, dia akan memalingkan, mengalihkan kain selendang dia. Tafa'ul. Tafa'ul ni dah masuk bab akidah. Sebab kita tak masuk kitab nanti. Ya? Nanti ada orang akidah boleh bincang. Saya pun tanya 2-3 orang. Sebab tafa'ul ni, untuk apa Nabi buat begini? Dan untuk apa bila Nabi bagi khutbah, air hujan turun, Nabi doa turun hujan, hujan banyak turun dekat masjid, Nabi buat tangan begini. Sebab apa dia bab akidah? Kerana ramai orang yang mungkin salah faham, dia kata ambil buahnya teropong kapal terbang, tu tafa'ul. Tak ada contoh. Dia kata itu pun perbuatan. Perbuatan. Jadi apa standard dia? Apa dawabit yang kata membuatkan tok bomoh buat ritual-ritual itu adalah tidak dikatakan tafa'ul. Dia kata yang tu pun tafa'ul. Nabi guna selendang, kami guna apa? Boleh tak boleh tuan-tuan doa, ya Allah hujan ni. Orang kita tafa'ul letak spender atas bumbung tu. Kan tak mau bagi hujan kan? Alih hujan. Alih hujan eh? Alih hujan kan? Bagi tembak cabai kan? Tembak cili kan? Orang, boleh tak boleh? Ini dah jadi perbahasan ulama. Jadi perbahasan. Sebab dia juga perbuatan. Nabi tunjuk. Boleh tak duduk kat tengah-tengah dataran kita pun? Orang kata tu bomoh hujan tu. Inilah jadi. Jadi kita pun doa Allah bagi hujan yang memberi manfaat untuk kita. InsyaAllah. Semoga hujan-hujan ini memberikan kebaikan untuk kita. Jadi kita sambung muka surat berapa? Surat berapa? Kan tadi cakap siapa lupa, tanda-tanda lupa. Lupa tu tanda-tanda? Ha? 21 kan? Saya ingat 20 bulan 10 ada tulis. Saya datang bulan lepas tak ada kan? Muka surat 21 fasal ketiga kan? Semua ini. Dia lupa ni memang tanda-tanda. Tentu kalau baca baca hadis, hadis Nabi dapat tanda-tanda Nabi nak pergi tahun tu. Nabi dapat tanda-tanda, Nabi bagi tahu macam-macam, banyak ulama kumpul. Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah dia kumpulkan hadis sampai Nabi Nabi dikebumikan. Macam mana orang angkat katil Nabi, korek kubur bawah katil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi 2-3 kali duk bagi pesan, wahai Fatimah, aku khatam Quran dengan Jibril setiap tahun dalam bulan Ramadan sekali. Tahun ini 2 kali khatam. Nabi kata macam seolah-olah ini ada tanda-tanda. Nabi sebut liya'khudzakum manasikakum, ya'khudhi manasikakum, ambillah khudhu anni manasikakum, manasik haji aku. Takut tahun depan aku tak boleh buat haji lagi, tak ada dah dengan kamu semua. Orang nampak pelik. Banyak tanda. Antaranya yang bab lupa ni apa dia? Bab lupa. Antaranya Nabi sakit dekat rumah siapa? Kan Nabi sakit. Nabi kan tiap hari dia pergi rumah isteri dia. Ketika yang dikatakan sakit yang detik pada hari itulah yang dia minta untuk duduk dekat satu rumah. Dia sakit dekat rumah Maimunah. Sakit tu dia sebut sampai tahap aina ana ghadan. Esok aku nak pergi mana ni? Dah lupa dah giliran yang mana satu. Sehingga Nabi minta izin, panggil isteri-isteri Nabi kumpul, minta izin. Wara'na Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaul dengan baik kepada isteri kamu. Dia tanya, di mana aku nak pergi besok ni? Lalu Nabi kata, boleh dah esok aku pergi dengan satu rumah saja. Aku nak duduk kat situ. Aku tak larat dah. Semua bagi keizinan. Nabi memilih rumah Aisyah. Yang tu ada riwayat. Imam Ibn Kathir kata ada riwayat ketika diminta untuk diusung. Fadhal bin Abbas usung.
Tarik Nabi papah di atas pasir, terdapat kesan garisan. Seolah-olah kaki Nabi tak larat nak angkat dah. Itu yang ada ulama kata. Bila dah mula lupa, tu tanda-tanda. Itulah. Banyak lagi lah tanda. Tapi ulama dia takwilkan peristiwa Nabi. Dia peristiwa. Ada tanda-tanda antara Nabi. Tuan-tuan, ada Nabi tak suka ubat. Nabi suka fatadawa wala tatadawa biharamin. Nabi suruh berubat. Nabi suruh berubat. Nabi suruh pergi jumpa Haris bin Kaladah. Kamu pergi jumpa, pergi minta ubat dengan dia. Sebahagian ulama, contoh Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan bahawa lelaki itu adalah orang Yahudi, bukan orang Islam. Pergi jumpa doktor, doktor bukan Islam. Tadi Haji kata, ustaz jumpa pakar kulit, duk nampak kenapalah naik apa benda ni. Kan? Bukan gaduh dengan orang rumah, 18-19 tak ada. Tak ada kaitan langsung. Tak ada. Tapi kering ni, kering balik Sepanyol tu. Tuan-tuan. Pi jumpa. Tapi bila detik akhir hidup Nabi, apa Nabi buat? Antaranya, Nabi tak bagi Abbas. Abbas ni pak saudara Nabi. Umurnya lebih kurang Nabi. Kalau sebut Abdullah bin Abbas, anak Abbas. Dia ada 2-3 orang yang terkenal anak Abbas ni. Faddal bin Abbas, Qusam bin Abbas. Termasuklah Abbas yang umur lebih kurang. Tak jauh daripada Nabi. Walaupun pak saudara Nabi. Yang salah seorang masuk Islam. Pak saudara Nabi yang masuk Islam antaranya Abbas. Antaranya lagi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang tak masuk Islam yang kita kenal, Abu Talib, bapa Ali. Antara yang tak masuk, Abdul Uzza. Abdul Uzza Abu. Dia tak masuk Islam. Tapi Abbas ni, dia tak dibenarkan masuk. Nabi kata, siapa pun boleh masuk bilik aku kecuali Abbas. Sebab Abbas time dekat hujung usia Nabi, dia dok recommend banyak banyak ubat. Dia main, dari bawa ubat ni, makan ni, campur ini, campur ini. Nabi kata, jangan bagi dia masuk, aku tak nak dah dia. Itu kadang-kadang kita pun bila dah tak mau makan ubat tu, dia jadi tanda lah. Kan? Ayah kita kata jom pergi hospital. Tak mau. Nak duduk kat sini. Kena buat preparation lah nak. Itu antara Nabi SAW. Dan dia agak perongoh sikit. Orang Kedah kata perongoh. Perongoh ni mudah marah. Mudah marah tu yang Nabi kata jangan bagi dia masuk. Tapi semua orang faham. Nabi dah sakit. Sebab Nabi ambil air pun, Nabi dah mula, wa inna lil mauti lisakarat. La sakarat. Sakitnya, Nabi ambil air, Nabi basuh. Tu Aisyah banyak guna air. Kita bila sakit, Aisyah banyak sapu air. Isteri Nabi yang mulia, sapu air, selalu sapu air. Ada ketikanya dia baca, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu rabbin nas. Dia pegang tangan Nabi, dia buat macam mana Nabi buat waktu Nabi sakit, dia cakap. Nabi kalau sakit, Nabi baca, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu rabbin nas. Nabi tiup kat tangan, Nabi sapu seluruh anggota tubuh badan. Melainkan alat kemaluan dan juga tapak kaki Nabi SAW. Kira selain daripada berubat lah, dia bagi relax sekejap. Dan bahkan dalam riwayat ada menyebut tentang Nabi SAW banyak ambil air, sapu banyak kali, sapu banyak kali. Sehingga ada bab-bab Nabi pernah minta untuk dikumpul air daripada sab'a qurabin. 7 telaga yang berbeza. Dulu tak ada air pipe. Itu yang kadang-kadang orang buat perubatan Islam, dia minta 7 kolah masjid tu. 7 kolah masjid kan? Kan? Tapi Nabi dia minta 7 telaga. Dulu ambil lah mana Nabi kata, aku nak mandi, aku nak mandi. Mungkin teknik perubatan Nabi. Dia ambil 7 air, Nabi cuba lap badan, dan Nabi fresh sikit waktu itu. Tu yang hadis sebut tentang Nabi keluar daripada rumah, Nabi ikat kepala Nabi dengan serban warna hitam. Maksudnya dia memang sakit lagi tu, pening kepala lagi. Tetapi Nabi ambil selimut Nabi, Nabi letak dekat belakang leher, selimut tebal. Nabi sejuk, tapi Nabi dah agak segar. Nabi naik atas mimbar dan Nabi bagi tahu tentang aku diberi pilihan untuk aku ini kekal di dunia ini, tak dapat apa-apa benda pun Allah boleh bagi, ataupun untuk kembali dekat bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fakhtar ma indallah, aku memilih untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sahabat Nabi seronok, melainkan seorang. Siapa dia? Abu Bakar yang menangis. Semua orang tak faham, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Nabi pun cakap, tutup semua pintu yang ada atas di depan kamu ini. Tutup semua pintu melainkan pintu Abu Bakar. Nabi puji Abu Bakar. Sebaik-baik sohbah, sebaik-baik persahabatan adalah persahabatan aku dan juga Abu Bakar. Nabi kata dia faham. Maksudnya Nabi nak
nak wafat. Ha? Jadi kita tengok-tengoklah kita ni duk minta ayak banyak kali sangat kan. Ha? Duk minta kan. Ha? Tapi itu cara Nabi lah. Dia Aisyah dia tolong lap. Sakit. Nabi dah mula sakit. Ada ketika Nabi ambil air wuduk, Nabi tak boleh. Sejuk. Dan Nabi pengsan. Itu Nabi SAW. Baik. Tak sambung nanti kita. Ya? Baik kita teruskan. Baik fasal ketiga. Dia hendaklah berwaspada agar tidak bermaksud untuk mendapatkan murid yang ramai yang berulang alik kepadanya. Ini adab bagi seorang guru untuk membetulkan adabnya, membetulkan ikhlasnya, membetulkan niatnya seorang guru. Siapa-siapa jadi cikgu, siapa-siapa jadi seorang pendidik, siapa-siapa jadi seorang muallim, kita kena ada jiwa untuk mendidik walaupun kita bukan cikgu. Kita kena ada jiwa untuk mengajar walaupun kita bukan ustaz. Kita tak pandai tapi apa yang boleh. Tuan-tuan ada kepakaran berniaga, tuan-tuan ajaklah anak muda berniaga. Tuan-tuan ada kepakaran dari sudut kedoktoran sedikit untuk kongsikan. Sebab itu disebut generasi Rabbani. Orang dah sebut generasi Rabbani. Rabbani itu apa dia? Saya dulu waktu mula-mula mengaji bahasa Arab tu ingat kumpulan Rabbani ini kerana Rabbana kot. Dia bukan Rabbana, dia Rab daripada Tuhan. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Generasi Rabbani adalah orang yang ada ilmu ketuhanan, yang faham ada ilmu sebuah sedikit. Dia adalah orang yang mengajar orang lain dengan apa yang dia ada. Maksudnya jiwa mendidik. Sebab itu Nabi bangga jadi cikgu. Nabi bangga jadi pendidik. Ha. Jack Ma pun pencen lah nak jadi cikgu. Jack Ma. Tuan-tuan kenal Jack Ma? Kenal lah Jack Ma. Apa? Alibaba. Ha, Alibaba.com. Berhenti. Sebab jiwa dia, passion dia nak mendidik. Sampai satu tahap. Saya tengok ramai orang mungkin ada dalam keadaan dia rasa macam taklah rat nak kerja, nak pergi buat training, nak ajak budak-budak pula. Sebab passion dia. Maka kita kena ada. Jadi sebab itulah dalam kita kena ada jiwa nak mendidik. Imam Nawawi dia bincang isu tasawuf, bincang isu hati. Salah satunya dia mengajar tak mengharapkan orang ramai ulang alik kepadanya. Dia tak ada, orang tak ada dah lepas ni, tak mau dah kat aku, dia pun rasa frust tak. Dia bukan niat itu, dia nak ajar orang. Dia hendaklah tidak membenci murid-muridnya yang belajar kepada orang lain selain dirinya dari kalangan orang yang diambil manfaat darinya. Tiba-tiba ada orang lain datang, orang tu pun mengaji hebat, orang pakat pergi kepada dia, tak pergi kepada dia dah. Dia pun rasa kecil hati, siapa tak mau dekat aku. Maka bukan itu maksud itu. Kalau baik untuk dia, kita pun pergi mengaji sekali. Kalau bagus dia tu ada manfaat lebih, tak apa, pergi. Asalkan kamu dapat manfaat. Maka kata Imam Nawawi, ini adalah musibah yang menimpa sebahagian pengajar yang jahil. Maksudnya, bukan dia tak pandai, pandai. Jahil dari hakikat ikhlas. Dan itu bukti jelas dari pelakunya atas niatnya yang buruk dan batinnya yang rosak. Bahkan itu adalah hujah yang meyakinkan bahawa dia tidak menginginkan keridhaan Allah. Maksudnya dia tak harapkan redha Allah. Yang maha pemurah dengan pengajarannya itu. Kerana jika dia menginginkan keridhaan Allah SWT dengan pengajarannya, tentulah dia tidak membenci perkara itu. Tetapi dia akan mengatakan kepada dirinya, dia akan cakap, orang ni bahasa monolog lah. Monolog. Monolog kan? Cakap sorang-sorang kan? Monolog ni dalam hati kalau kita cakap benda yang haram boleh tak? Cakap benda yang haram dalam hati. Teringin benda yang haram kita cakap. Ataupun bahasa mudah, maki orang dalam hati. Orang selalu tanya, ustaz, apa hukum mencarut dekat orang dalam hati? Boleh tak boleh? Ha? Jatuh dosa tak? Ha? Apa dia? Belum cakap lagi. Belum kena kat dia lagi. Dia masalah hati ni, tak diangkat rafa'al qalam. Ha? Tak diangkat oleh Allah SWT. Cuma hati yang busuk, lama-lama dia makin busuk. Lama-lama dia makin busuk. Kita tidak ada istighfar, maka dia satu hari dia akan cakap. Sebab itu bab hati ni, bila kita ada dalam hati, melintas dalam hati kita, niat yang tak baik. Cepat-cepat, fasta'idh billah dalam Quran sebut. Cepat-cepat,
Astagfirullah. Macam kita lah kadang-kadang, tuan-tuan, bukan kita nak nafikan. Kadang-kadang dia mai pemikiran-pemikiran, akidah-akidah yang tak betul. Astagfirullah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Itu cara dia. Ha, itu cara dia. Baik. Mustahil lah kita tak pernah ada. Mustahil. Kan? Kita pun kadang-kadang dia datang. Ha, tapi cepat-cepat. Katanya, dia kata dalam hati, aku menginginkan ketaatan dengan pengajarannya. Dengan belajar kepada orang lain, dia ingin menambah ilmu. Maka tidak ada salah dengan dirinya. Kalau dia mengaji dengan orang lain, tak ada salah dengan dirinya. Kami telah meriwayatkan dalam musnad imam yang diakui kehafizan. Oh, subhanallah. Musnad. Musnad ni apa dia? Musnad. Musnad ni himpunan sanad-sanad, himpunan hadis-hadis. Musnad imam yang diakui kehafizan. Maksudnya orang yang memang hebat. Dan keimamannya. Oh, bahasa mana? Dan diakui imam dia. Bukan imam muda. Dia imam. Imam. Bukan imam masjid, imam ratib ke apa-apa. Imam. Imam besar. Jadi panduan dulu. Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullah daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Abu Muhammad. Nama dia bukan Abu Muhammad. Itu kunyah dia. Kunyah tu gelaran. Abu Muhammad. Nama dia Abdul Rahman bin Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Abdul Rahman. Nama dia. Orang dulu bapa suka nama sendiri, ibu buah nak nama sendiri. Senang. Ya kan? Bapa, saya suka nama saya, suka pula dengan nama Ashraf ni. Anak nama apa? Ashraf bin Ashraf. Oh, boleh ya? Boleh. Itu Sultan Muhammad Al-Fatih, the second Muhammad. Dalam ngaji ya? Sultan Muhammad Al-Fatih daripada kerajaan sultan yang ketujuh, daripada Sultan Uthman sampai Sultan Mahmud, Mahmud the second Mahmud. Kan turun-turun-turun Sultan Murad 1, Sultan Murad 2. Sultan Murad 1 tu Muhammad nama dia. Mai dekat anak dia Sultan Murad 2. Ayah ni sukalah dengan nama ayah, dengan nama ayah dia. Murad ni, Sultan Murad ni suka dengan ayah dia Muhammad. Dapat anak lelaki, dia lantik, dia letak nama Muhammad Thani, Muhammad kedua. Tu yang orang putih Mehmet, orang Turki panggil Mehmet. Second Mehmet. Gelaran waktu dia umur 7-8 tahun mula didoakan dengan panggilan Al-Fatih. Al-Fatih. Tuan Al-Fatih ni dapat gelaran waktu kecil dan dapat gelaran selepas dia buka. Buka Konstantin. Kita pun faham Rom ada dua. Satu Rom dekat timur, satu Rom barat. Satu Konstantin. Daripada kerajaan Byzantium, daripada 330 Hijrah, daripada 11 abad. Ya, dahsyatlah kalau nak cerita Muhammad Al-Fatih ni tak sampai orang Byzantium kata lebih hebat daripada Alexander the Great. Boleh menjadikan daratan itu bagaikan lautan. Nabi sebut la tuftahanna al-Qastantaniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaysh dhalikal jaysh. Sebaik-baik tentera, sebaik-baik sultan yang akan membuka la dengan nun kat belakang. La tuftahanna, pasti akan dibuka. Konstantin, orang sebut kalau ada satu HQ, satu HQ dalam dunia ni ada satu pusat negara, nescaya dia adalah Konstantin. Istanbul, dah jadi Istanbul lah. Dulu Istanbul lah. Siapa yang melancong Turki, dia dengar cerita Al-Fatih ni banyak kali ya. Dia punya cerita hebat sampai boleh naik daripada laut, kita pergi buat Selat Bosphorus, Laut Marmara. Sebelah atas ni apa dia tak? Alaga apa nama? Yang dia naik dekat Golden Horn, dekat Tanduk Emas. Nak masuk antara kawasan itu, nak pergi ke Tanduk Emas, Byzantine dah sebelah abad. Dalam laut dah ada rantai besi. Kapal lalu angkat rantai, jatuh habis. Banyak kali perang bergaduh. Mereka pun perang sama-sama dia. Vatican Rom Timur, Vatican Rom Barat, Rom Barat Katolik. Yang dekat sini Ortodoks. Sebab itu salah satu kejatuhan Konstantin ialah Katolik tak nak tolong Ortodoks. Kita pun kena jaga-jaga. Sama-sama lepas tak mau tolong. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya mai Sultan Muhammad Al-Fatih, 250,000 orang tentera yang well trained. Nabi sebut sultan terbaik, tentera yang terbaik. Tapi total keseluruhan pasukan tentera kat 4 juta orang. Dengan pembekal makanan dan sebagainya. 4 juta. Kumpul sampai 5 pasukan. Hasan Olgu dengan Khalil Pasha. Ni governor apa? Panglima-panglima hebat. Tuan-tuan baca. Setiap governor-governor yang hebat. Bukan Muhammad Al-Fatih ya. Naik bawa satu malam 70 biji kapal. Naik ke atas bukit. Turun. Terkejut orang Byzantine. Hebat daripada Alexander the Great. Benar hadis Nabi SAW. Benar
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang-orang yang yang hebatlah. Jadi tu nama dia Muhammad, Muhammad Sani, Muhammad kedua. Muhammad satu bapa dia, Muhammad kedua anak dia. Kita pun boleh letak nama anak. Macam Muhammad Ad-Darimi. Ad-Darimi ni orang Samarkand. Samarkand ni ada dua. Satu di mana? Hari ni kita dengar, Samarkand, kita nampak mana? Uzbekistan lah. Satu lagi di Gohegustan. Di Iraq. Iraq. Dia dekat Iraq. Kalau dekat Samarkand ke Uzbek tu, ni orang Persian. Sebab tu orang Persian ramai hafal hadis. Hadis dia tak ramai orang Arab. Abu Daud. Orang Persian. Bukhari, Imam Uzbekistan, Imam Tirmizi, Tirmiz. Bukan orang Arab. Ni pun bukan orang Arab. Imam Ad-Darimi ni, Ad-Dahlawi kata, sepatutnya kena ganti dia dalam Sunan Sittah. Bila sebut Sunan Sittah, siapa dia? Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Ada yang kata kalau nak gantilah, sepatutnya Ibnu Majah ni duduk bawah Mai Darimi dulu. Sebab Ad-Darimi orang yang hebat. Imam Ahmad kata pergilah mengaji dengan Abu Muhammad, iaitu Imam Ad-Darimi. Dia At-Tamimi, dia keturunan At-Tamimi. At-Tamimi, pernah dengar Bani Tamim? Pernah dengar Bani Tamim? Tuan-tuan kan tak tengok langsung Bani Tamim? Pernah Bani Tamim? Dulu-dulu selalu dah dengar. Fata At-Tamimi, pemuda Bani Tamim. Dekat tuan-tuan. Bani Tamim. Siapa sini Bani Tamim? Ada dia punya susu galur Bani Tamim, ada? 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 Semua Jawa abang. Sebab kita kena jaga-jaga. Bani Tamim ni memang ada hadis. Hadis sebut tentang Bani Tamim. Fata At-Tamimi. Pemuda Bani Tamim. Nabi kata, pemuda Bani Tamim, Bani Hashim. Dia ada Bani Hashim. Nabi Bani Hashim. Bani Tamim daripada Tamim bin Mur. Dia ada keturunan Ilyas bin Mudar. Ada keturunan susu galur Nabi SAW. Tetapi dia lari ke arah lain sikit. Ada sebahagian menyebut Abu Bakar As-Siddiq Bani Tamim. Nabi pernah sebut Bani Tamim akan lawan dengan tentera Sufyani. Ini cerita Mahdi lah. Mahdi. Mahdi ni kita tak nampak apa. Tapi kalau kita baca hadis betul-betul, kalau Mahdi datang, tuan-tuan bukan boleh duduk UK Bestari dah. Tuan-tuan kena book tiket flight. Tuan-tuan kena pergi berbai'ah dengan dia. Ini akhir zaman. Tak boleh duduk UK Bestari dah. Dia kena pergi. Nabi kata, walau habwan ala thalj. Dalam hadis sahih. Banyak hadis da'if. Dan banyak riwayat Mahdi ni tak ada dalam akidah ahli sunnah. Banyak dalam hadis orang Syiah. Orang Syiah dia lain. Sebab itu Syiah ni ada macam-macam mazhab. Ja'fariyah, Zaidiyah, dulu Yaman Zaidiyah. Tapi yang masyhur di dunia hari ini adalah Imamah. Athna Asyariyah. 12 imam. Itu yang dekat Iran yang kerajaannya pegang dengan akidah ini. Jadi kalau siapa-siapa ada, dia memang itulah akidah dia. Apa maksud Imamah? Dia percaya dengan Imam 12. Imam 12 tu apa dia? Daripada Ali, Husain, sama Ali Zainal Abidin, Musa Al-Kadhim, Ali Ar-Ridha, Muhammad bin Hassan, Hassan Askari. Dia kata Muhammad bin Hassan hilang umur 5 tahun dan dia akan kembali semula menjadi Imam Mahdi. Itu ada akidah raja'ah. Ahli sunnah tak terima benda ni. Sebab kita kena kenal Mahdi. Baca ikut hadis sahih. Kena kenal. Pemuda At-Tamimi ni adalah orang yang akan memerangi tentera Sufyan. Dia akan tolong Imam Mahdi. Fata At-Tamimi. Daripada timur. Itu yang ramai orang duk kata, kamilah Fata At-Tamimi. Kamilah yang akan tolong Imam Mahdi. Tak apalah. Masing-masing lah kan. Tapi dia jadi isu. Bila kita tak tengok betul-betul ikut hadis, dia tak boleh mereka-reka. Sebab benda ni masa depan. Dia tak boleh buat andaian. Macam Nabi sebut Mahdi. Mahdi ni kita dah 3,000 Mahdi mengaku jadi Mahdi ni. Dalam sejarah Islam, dekat 3,000 Mahdi dah. Tapi bukan dia. Dah 3,000 dah. Tak tahu lagi berapa ribu nak mengaku. Sini ada kampung ni, ada orang mengaku jadi Mahdi. Hafiz, pernah mengaku bah? Tak pernah.
Mahdi tu ada hadis sahih Nabi sebut. Ikut hadis sahih. Nabi kata apa? Dia akan ismu ismi. Dia akan menggunakan nama aku. Nama dia sama dengan aku. Ismu abihi. Bapa dia punya nama adalah sama dengan bapa aku. Dia mesti Muhammad bin Abdullah. Ulama bincang dia lahir mana. Bincang. Yang pastinya dia tu rupa macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata tapak belakang dia ada macam khutmun nubuwah macam Nabi juga, muka macam Nabi. Lasabil tawil walal bil qasir, tak tinggi sangat, tak rendah sangat macam Nabi. Badannya macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajlal jabha, dahinya luas, hidungnya mancung, sepidik macam Nabi. Dia sendiri tidak tahu dia adalah Mahdi. Sebab tu Jakim dia senang. Dia kata, siapa mengaku Mahdi, sesat. Dia cakap macam tu terus. Bukan dia tak percaya dengan Imam Mahdi. Dia takut bimbang ramai orang mengaku. Dia tutup siap-siap. Melainkan terbukti dengan apa cara nak kenal, salah satunya declarified oleh Nabi sebut ulama Syam dan ulama Iraq. Ha. Waktu itulah dia ada dekat Rukun Hajar Aswad dan juga Maqam Ibrahim. Orang akan berbaiah dengan dia. Orang angkat dia. Orang angkat dia sebagai pemimpin. Apa maksud baiah? Baiah ikat janji setia. Engkaulah pemimpin kami, kami akan bersama dengan engkau, kami mengangkat engkau. Maksudnya kita bersama dengan dia. Time tu tuan-tuan tidak ada lagi geng-geng lain. Semua kena berbaiah dengan dia seorang. Dia akan memerintah. Yuslihu laylah. Allah akan mengubah dia dengan satu malam. Sebab itu dia tak tahu dia Imam Mahdi. Tiba-tiba dia diangkat. Allah mengubah, bukan mengubah fizikal, mengubah ciri-ciri kepimpinan dia. Sehingga dia boleh menawan satu dunia. Menawan Baitul Maqdis. Ini akhir zaman. Ha. Kita tengok yang sahih, kita cari-carilah. Ya? Cari-cari cerita. Sagi cerita panjang pula. Ha? Fata At-Tamimi ni. Cerita Ad-Darimi ni. At-Tamimi. Ha. Dia kalau tidak, tak habis. Betul tak? Tak habis. Sebab Ad-Darimi ni, kalau kita mengaji, orang yang hebat. Dia siqah. Siqah ni cakap tak pernah bohong. Cakap elok. Cakap baik. Bahkan ada satu, kalau Imam Ibn Hajar masukkan, Fadil, dia kata. Kan kadang-kadang ada ulama akan sebut, siapakah lelaki ini? Huwal hafidh, dhabit, alim, allamah. Ada satu, Imam Ibn Hajar masukkan, Fadil. Apa maksud dia? Digambarkan dia ni, susah nak tengok dia buat benda makruh. Apatah lagi benda haram. Benda haram kalau dia buat tu biasalah manusia. Tapi susah nak tengok dia buat benda makruh. Makruh pun tak buat. Sebab itu jadi perawi hadis yang hebat. Dan tuan-tuan kalau tengok zaman-zaman ni zaman bila? Zaman-zaman ni zaman bila? Zaman bila dia? Dia lahir. Dia lebih kurang zaman Abbasiyah. Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah. Abbasiyah ni kita kenal Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid ni biasanya yang kita dengar. Dia bukanlah zaman awal Harun Ar-Rashid. Dia pun 786 Masihi. Dia hidup lama sampai 800 lebih. Kalau kita tengoknya, apa Ad-Darimi ni, dia lahir selepas kematian Abdullah bin Mubarak. Imam hadis abad kedua. Abdullah bin Mubarak wafat 181, dia lahir. Dia pun cakap, aku lahir ketika mana meninggalnya Abdullah bin Mubarak. Dia dikebumikan pada hari Arafah. Ni special lah. Dia meninggal hari Tarwiyah. Ke bumi pada hari Arafah. Contoh kalau baca susur galur, kita punya sejarah. Contoh tadi beli Spain, semangat cerita. Kita akan tengok kan khilafah. Dia punya dinasti Islam tu. Kita dah tak ada dah. 1924 dah tak ada dah. Mustafa Kamal Al-Tartuq tu. Dah habis dah. Uthmaniyah habis. Tapi kalau kita tengok, habisnya Ali bin Abi Talib. Apa berlaku? Hasan take over sekejap. Tapi Hasan tengok terlalu cacah marba negara. Dengan Muawiyah pun duk fight dengan Ali. Akhirnya dia pergi kepada Muawiyah. Muawiyah waktu zaman Osman, dia jadi governor dekat Syam. Dia pergi, ambil lah jawatan khalifah. Start daripada itulah lekatnya dinasti Umayyah. Tuan-tuan melancong mana-mana dia akan ingat. Dinasti Umayyah, center dia dekat Syria. Dulu center dekat Madinah. Tapi center dekat Syria. Syria ni mana? Rom lah dulu. Jadi dia center dekat situ. Dia duduk dekat situ. Sehinggalah beberapa zaman dia letak nama Umayyah ni kerana tok dia, nama Umayyah bin Abdul Syam. Muawiyah bin Abi Sufyan ni orang soleh, tetapi ada konflik dia dengan Ali. Ada cerita dia. Turun sampailah zaman Umar Abdul Aziz pun bawah dinasti Umayyah.
Sampai turun. Detik-detik akhir ni berakhirnya Umayyah ni sebab ada benda yang tak berapa selesa oleh orang-orang, antaranya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu keturunan Abbas. Itu keturunan Abbas perang tu, perang-perang akhirnya keturunan Abbas mereka turun ke Baghdad. Kita ni ada kerajaan kita pindah-pindah daripada Madinah turun ke Syria. Waktu Syria lah lepas buat Masjid Umawi tu. Masjid Umawi tu antara digambarkan tempat Nabi Isa akan turun kat situ. Turun pula dia bawa ke Baghdad. Baghdad buat khalifah kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah cari balik anak cucu kepada kepada Umayyah. Siapa ada keturunan Sultan-Sultan Umayyah ni? Cari. Mereka bunuh waktu tu. Perang. Perang saudara. Tapi ulama' dengan ulama' lah. Dengan orang-orang kecendekiawan zaman tu, cendekiawan hebat-hebat. Banyak yang ceritanya zaman Harun al-Rashid. Tu banyak. Sebab Harun al-Rashid ni bagi scholarship, bagi macam-macam. Supaya ilmu itu diangkat. Jadi bila kita tengok Khalifah Abbasiyah, antara orang yang dikejar sampai sudah, salah seorang ialah Abdul Rahman Ad-Dakhil. Abdul Rahman Ad-Dakhil ni anak cucu yang terakhir daripada keturunan Umayyah. Dia lari-lari sampai ke mana? Mak dia orang Maghribi. Mak dia orang Berber. Dia lari pi Maghribi. Waktu tu, Andalus dah ditawan. Kan kita baca Andalus? Nanti cerita balik Spain. Kita baca Andalus. Andalus 800 tahun. Kita baru 60 tahun mereka. Andalus 800 tahun. Asalnya daripada Musa'ib bin Nusair. Ini atba'u tabi'in. Sahabat Nabi dia tak pergi turun ke bawah. Dia naik ke atas. Dia gambarkan Afrika. Dia nampak Afrika ni banyak binatang. Tak ramai orang. Digambarkan begitu. Jadi kami tengah mencari orang untuk berdakwah. Tu dia naik ke atas. Algeria, Libya, Tunisia, Aljazair. Sampai ke Maghribi. Duduk dekat Maghribi. Kita pun dengar pemerintahan Musa'ib bin Nusair. Hebat dia. Dekatnya antara lautan Atlantik dengan Mediterranean kan. Tengah-tengah tu ada jabal, ada bukit. Bukit dia mana? Dia ada panglima yang kita kenal. Panglima dia nama Tariq bin Ziyad. Orang akan sebut Tariq bin Ziyad. Lekatlah bukit dia duduk dekat Jabal Musa, belah Maroko ni, dia nampak bukit belah sana. Jabal Tariq bukit tu. Hari ini dipanggil Gibraltar. Gibraltar bawah British kan? Dia bukan bawah Spain. Tapi lama cerita ni. Sebelum dia masuk, tiga orang. Kita dengar Tariq bin Ziyad dah. Padahal, tiga orang. Musa bin Nusair. Ini khalifah. Dia bukan khalifah, dia governor. Dia yang minta izin. Semua perpecahan ni kadang-kadang bukan disebabkan kita masuk ke Spain pun bukanlah tujuan nak perang pada asalnya. Yang tu pun dengan sebab Raja Roderick. Raja Roderick ni dia buat kerajaan kecil-kecil. Buat kerajaan dia zalim. Dia minta cukai macam-macam. Akhirnya orang dalam dalam negara mereka tak setuju. Termasuklah adik-beradik dia, Julian tak setuju. Raja Roderick rogol anak dia sendiri. Dan cerita panjang lah. Akhirnya dia minta surat dengan Musa ibn Nusair. Dia tengok dekat Maghribi ni, Yahudi, Kristian, Islam duduk aman. Tak ada masalah. Dia pun pergi jumpa, dia hantar surat. Dia kata tolonglah selamatkan kami daripada Roderick. Dia yang minta tolong. Musa bin Nusair minta izin dengan Abdul Malik dekat Syria sebab dia kerja dengan khalifah. Bila dia minta dengan khalifah, dia kata aku nak bawa masuk boleh tak tentera? Abdul Malik kata jangan, yang tu Rom nak letak tengkuk ke? Ni kerajaan besar ni, bukan kecil. Jauh dia laut. Dia kata tak, laut kami dekat. Kami nampak pantai mereka dengan 13 kilo. Dekat yang nampak. Atlantik tu nak pergi ke sana, nak pergi ke US tu. Tu ada cerita Christopher Columbus. Ada cerita yang entah betul tak betul. Yang orang American kata boleh jadi orang Arab sampai dulu. Tapi buku dia habis dah. Waktu tu nak pergi. Dia pergi. Hantar je Tariq bin Ziyad. Azan tu ke? Nah. Fasal 3 nampak gaya. Kita baca sikit eh. Okay. Tentang sejarah. Sonok tentang sejarah. Sejarah ni kalau kat sekolah tidur lah. Kan Lena. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
أشهد أن cerita menulis yang tu hari lain seorang ustaz lain cerita eh? Kita cerita Darimi tadi eh? Cerita Darimi, cerita kerajaan-kerajaannya, tapi sayang habis eh? Tak ada dah 800 tahun tu jadi cerita, jadi cerita tak ada apa dah, tunggu kita ialah last sekali, apa pun last sekali tuan-tuan, kita nakkan benda tu. Kita nak benda tu. Nak pemerintahan dengan Ratu Isabella, dengan 100 tahun macam-macam tu buat. Tapi last kali kita tengok 100 tahun bila Ratu Isabella dengan Ferdinand kahwin dan hancurkan 1492, hancurkan Granada. Kita nampak lepas dia beri pilihan, satu suruh semua murtad, nombor dua keluar daripada Spanyol, nombor tiga rela untuk disyahidkan, dibunuh. Ramai tak ada duit, ramai duduk saja mengaku Kristian. Kat 100 tahun mengaku Kristian, tapi balik rumah Allahu Akbar. Balik rumah sembahyang. Kena seksa tu macam-macam lah. Ha? Kena seksa macam-macam. Sampai tukang raja-raja dia pun buat syarat baru. Tutup tingkap musim winter ke musim apa ke, tutup kena ada kaca. Supaya polis boleh lalu, boleh nampak apa yang diamalkan dalam rumah. Last kali kita nampak ada kerajaan ke tak ada kerajaan ke, kita punya family kalau akidah kuat, dalam rumah. Dalam rumah adalah benteng terakhir kita. Last kali kita dan juga anak-anak beranak kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kita nak balik, kembali balik ke gemilangan tu. Tapi benteng terakhir adalah kita yang pemerintah dalam rumah kita tu. Kita kena jaga betul-betul. Last. Sebab itu 100 tahun boleh lagi tak lari akidah. Boleh tak lari. Kebanyakan syahid, kebanyakan. Tak ramai untuk pilih untuk patah balik. Tak ada. Ada kekuatan. Jadi kekuatan tu yang kita kena buat. Kita tak tahu macam mana keadaan nanti akan berlaku, apapun akan berlaku. Perkemaskan diri kita, perkemaskan ahli keluarga kita. Tapi benda yang berlaku tu memang menyayat, menyayat hati dalam sejarah kita. Baik, kita sambung tadi. Apa kata Muhammad Ad-Darimi ataupun Abdul Rahman bin Abdul Rahman Ad-Darimi At-Tamimi? Dia kata, ya hamlatul ilmu, i'malu bihi. Maksudnya, wahai pendukung-pendukung Al-Quran, atau dia berkata, wahai pendukung-pendukung ilmu,
Amalkanlah ilmumu, kerana orang alim itu ialah orang yang mengamalkan apa yang diketahuinya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Orang yang alim itu diketahuinya mengamalkan apa yang diketahuinya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Kena seiring. Seiring. Sebab itu Imam Nawawi, dia sebut, bila aku nak keluarkan fatwa, maka aku akan melakukan salat sunat hampir 40 rakaat. Sesuai dengan ilmu dia, sesuai dengan semayang dia. Nak keluar fatwa, satu fatwa. Sebab dia dalam keadaan dia faham. Bila dia nak cakap satu benda itu haram, dia dah jauh meninggalkan benda makruh. Bila dia nak cakap benda itu kena buat, lau kana khairan la sabaquna. Kalau benda itu baik, kami buat dulu. Yang tu yang orang bincang tentang kenapa Imam Nawawi tak berkahwin. Sebab Imam Nawawi, benda baik adalah bernikah. An-nikah sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Antaranya sunnah Nabi adalah bernikah. Jadi bukan dia tak bernikah. Dia tidak sempat bernikah. Dan dia pun meninggal awal, umur 40 lebih. Umur 40. Jadi bukan sebab dia tak bernikah. Tak mau, bukan dia terbenci. Sebab kalau benda baik, kenapa engkau tak buat? Ada orang kritik, ada ulama kritik. Sama-sama ulama, dia kritik lah. Dia kata kenapa dia tidak mengikut sunnah. Sedangkan dia yang baca hadis. An-nikah sunnati. Nikah itu sunnah aku. Tapi dalam benda lain, laukana khairan lasabakuna. Kalau benda baik, kami buat dulu. Hebat orang-orang dulu. Akan muncul manusia yang mendukung ilmu dan tidak melampaui kerongkong mereka. Dan perbuatan mereka bertentangan dengan ilmu mereka. Dan batin mereka bertentangan dengan zahirnya. Ada ilmu. Sebab itu saya pernah sebut di sini. Hadis yang Nabi sebut ketika dikumpulkan manusia di dalam api neraka. Yajtamu yaumal qiyamah. Manusia dikumpul dekat hari kiamat nanti. Dekat neraka. Tiba-tiba dalam ramai-ramai ahli neraka itu, Allah ambil seorang. Diambil seorang ini, dicampakkan dia, dilemparkan dia. Dahlah duduk dekat neraka, ambil dia pula, lepak jauh-jauh. Daripada tempat yang tinggi, dia jatuh. Bila dia jatuh, fatan daliku aqtabu batnihi. Orang dalam neraka pun tengok takut. Hancur lebur isi perut dia. Hancur. Fayaduru biha kama yadurul himar firraha. Kemudian diambil dia, diletakkan bagaikan keldai ni nak apa namanya, giling kisar gandum. Kadang-kadang keldai akan pegang pusing tau, pusing mesin dekat tengah-tengah dia pusing. Macam itulah manusia itu diletakkan tengah-tengah, kemudian dikisar manusia itu. Subhanallah, orang dalam neraka pun terkejut. Kama yadurul himar firraha. Maka ditanyalah orang dalam neraka tersebut, kenapa engkau mengazab lelaki itu begitu teruk sedangkan kami mengenali lelaki itu? Siapakah lelaki itu? Siapakah orang itu? Maka dikatakan, bukankah dia waktu dulu, dia yang suruh kami buat baik dan dia yang larang kami buat benda jahat? Maka waktu itu juga dijawab, sesungguhnya dia suruh orang buat benda baik tetapi dia tidak mengamalkan. Dia larang orang buat benda jahat tetapi dia yang buat. Maka begitu teruklah penyiksaan kepada lelaki itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Celakalah, kemarahan besarlah Allah bagi orang yang mana dia ada ilmu tetapi dia cakap tak serupa bikin. Takut kita baca hadis ni. Ada syekh kami kalau dalam kelas, bukan syekh lah, ustaz kami, doktor kami baca dalam kelas, dia baca hadis ni. Kata hari ni tak mengaji, kita baca hadis sikit. Kata hadis ini turun kepada ustaz. Turun kepada orang ada ilmu. Memberi pesan untuk kita. Hati-hati. Sebelah saya ni tak apalah. Saya ni kira bukan ustaz kot. Imam muda dah tak mau, orang semua pakat tak mau. Ustaz apa? Ustaz jadian. Kan? Tak apalah. Panggil Encik ya lepas ni. Encik Ashraf. Ustaz apa? Ustaz Mi apa? Ustaz Mi segera. Tak apalah. Apa dia? Ya? Tunggu ke 19. Masing-masing lah tuan-tuan. Tak apa. Tak ada masalah.
Kita pun banyak benda jahat kita buat. Kita Tuhan lindung. Oh, lega kita. Tuhan tak tunjuk lagi. Kan? Lega. Banyak benda aib kita ada. Tapi Tuhan lindung. Betul tak? Jadi kita nak marah sangat-sangat pun, dia buka sikit dia kot. Apalah, masing-masing. Masing-masing lah. Orang kata, merajuk ustaz? Merajuk bila tak mau jadi imam muda dah. Jadi da'i lah ni. Imam tua dah. Padahal kita 10 tahun dah, dah rasa tua dah. Anak ada 3 dah. Tapi masing-masing. Masing-masing. Dia hari ni macam-macam orang cakap. Siapalah pandangan berbeza. Tapi memberi peringatan untuk kita lebih berhati-hati. Ada orang dia takwilkan ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Celakalah, kebarahan besarlah Tuhan bagi orang yang cakap tapi dia tak buat. Menjadikan ayat ini menjadi membuatkan orang yang berdakwah jadi takut, semua tak mahu orang ni. Kan? Semua pakat tak nak jadi ustaz. Tak mahu lah berdakwah, tak berani dah. Sebagian ulama menyebut ayat ini bukanlah satu warning marah Tuhan tetapi warning kasih Tuhan. Apa maksud dia? Dah kamu tahu, kamu buatlah. Dah kamu ada ilmu, amallah. Bukan lain, bukan semua orang ada ilmu. Ada sebahagian orang nak dapat ilmu tu tapi tak dapat. Tiba-tiba kamu tak amal. Orang lain yang tak ada tu nak amal, kamu yang tak amal. Ha, itu takwilan-takwilan dalam kita di lapangan kita lah masing-masing. Ha, InsyaAllah. Baik. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Dia kata apa? Aku berharap kiranya orang belajar ilmu ini, yakni ilmu dan kitab-kitabnya, agar sekiranya dia tidak menisbahkan kepadaku satu huruf pun darinya. Maksudnya, dia tak letak nama dia pun tak apa. Tak cakap itu adalah daripada Asy-Syafi'i. Tak cakap itu daripada sekian-sekian orang ini. Tak payah. Kalau benda itu benda baik. Sebab itu Imam Malik rahimahullah. Imam Malik pun salah satu kitab yang kalau boleh dia masuk dalam sunan, Sita dia boleh masuk. Dia ada beza sunan dengan musnad. Ada beza. Adalah cerita tentang riwayat tu daripada kumpulan-kumpulan itu. Dia susun ikut nama ke sahabat. Dia susun ikut bab fiqah ke. Ada beza. Jadi Muwatta' Imam Malik pun kalau boleh dimasukkan, dia yang gantikan Ibnu Majah. Imam Malik ni kerajaan nak ambil buku dia untuk dijadikan silibus dalam pemerintahan. Maka dia tak benarkan. Dia tak benarkan. Dia takut. Dia rasa macam berat untuk dia. Sebab dia bertanggungjawab. Tuan-tuan, dia ambil daripada dia. Macam kita nak, sebagai kita kalau boleh kita nak lah ada kod kat belakang tu. Daripada siapa? Imam muda kan? Dia tak mau. Orang tak kenal pun tak apa. Itu Imam Malik rahimahullah. Ha? Orang yang salih. Jadi itulah perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia ni bila dia jadi seorang guru, niatnya kena betul, cara amalannya kena betul dengan apa yang dia percakapkan. Macam kita ayah, kita ada anak, kita kena cakap apa yang kita cakap dekat anak-anak kita supaya anak nampak ada kesan daripada apa yang ayah cakap. Ha? Itulah guru yang baik. Kata Sa'id Hawa, aku belajar ramai orang. Sa'id Hawa orang Syria. Aku belajar ramai orang. Tetapi tak boleh aku nak bohong dalam hatiku. Ada orang syekh yang aku lihat ada keberkatan pada kata-katanya. Ada ulama yang diikut dia rasa berkat dia ni. Rasa. Dapat rasa. Dia cakap simple tapi mudah nak diikuti. Ha? Kita ni bukan ulama tu yang kita tak ada apa-apa tu. Tapi kadang-kadang kita dengar guru biasa, dia mengajar biasa aja. Tapi kita rasa berkah hidup kita dengan belajar dengan dia. Itulah ada dipanggil sebagai hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah balih bagi kepada siapa yang Allah tanamkan hikmah. Hikmah. Nah, hikmah. Sebab tu bila kita sebut tentang, dulu saya cakap, pemimpin, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ada orang yang Allah bagi kepadanya satu haibah yang membuatkan orang rasa nak mengikuti dia sebagai pemimpin. Macam saya sebut Abdul Rahman Ad-Dakhil. Nama dia Abdul Rahman. Abdul Rahman satu. Yang last kali keturunan Umayyah tu. Umayyah dah habis dah. Dah ganti Abbasiyah dah. Dia yang lari pergi kat Morocco. Dia tengok macam kenalah dengan Andalus ni. Andalus ni ramai terhutang budi dengan Umayyah.
Dia pergi masuk dalam Andalus dengan Caca Marba waktu itu, dalam keadaan mereka pun governor ni duduk dekat Syria, Mukhalifah Syria dah habis. Dia masuk, mereka angkat dia, dapat rasa dia macam pemimpin. Dapat rasa dia macam pemimpin. Dan dialah yang buat Masjid Cordoba tu. Memang sebelum tu ada yang kata sebelumnya. Masjid Cordoba. Apa panggil? La Mezquita Cathedral Church. Ramai yang pernah pergi melancong Cordoba. Tapi bila kita masuk, tour guide kata, jangan risau. Anda boleh berjalan dengan saya. Saya akan bawa anda melancong La Mezquita Cathedral ini. Dalam keadaan tanpa anda perlu menanggalkan kasut anda. Sakit hati kita. Jalan dalam masjid pakai kasut. Sebab church tak, dia pakai kasut. Dia tak bukan kasut. Tak risau, anda boleh pakai kasut. Kita bawa guide pula bukan Islam. Nanti kita request kat Alhamra nak orang Islam. Tapi bila kita bawa masuk dalam, tengok. Subhanallah. Hebatnya Abdul Rahman Ad-Dakhil. 600 buah apa masjid. 200 ribu perumahan yang dibina. 200 ribu. Macam mana dengan library-nya? Masjid paling besar dalam dunia. Lebih besar daripada Masjidil Haram. Rekod pernah berlaku. Yang tu. Masjid Umayyah pun kalah waktu tu. Ada kat 1,000 tiang. Apa gempa bumi dekat Portugal tahun 1700. Yang Kristian datang buat architecture dia. Architecture yang kemudian runtuh. Tengok-tengok tak jatuh yang Islam. Subhanallah. Hebat. Tapi ada pemimpin-pemimpin yang orang rasa dia ni hebat. Abdul Rahman Ad-Dakhil. Namanya mungkin tak famous macam Sultan Muhammad Al-Fatih. Namanya mungkin tak famous macam Tariq bin Ziyad. Macam Tarif, Tarifa, ada port nama Tarifa dekat Spanyol. Tarif bin Malik. Nama dia mungkin tak famous, tapi hebat orang itu. Orang dapat rasa ketokohan. Dia ada wibawa. Ha? Ada wibawa. Jadi kita pun mengajar ilmu ni, ada orang yang beramal dengan ilmunya, kadang-kadang terasa keberkatannya. Itu yang kita harapkan. Jadi kita beramallah dengan ilmu kita. Qilla, walaupun sedikit. Tetapi dalla, berterusan kita amalkan benda yang sikit itu. Jadi pesanan untuk semua orang hari ini, termasuklah ustaz yang menyampaikan. Dengan bab pelajaran tentang hati ini, semoga kita sama-sama muhasabah. Muhasabah. Apa yang kita buat selama ini mungkin ada yang tidak betul. Sehingga Allah menarik rasa haibah manusia. Selain daripada orang yang benci-bencilah. Tetapi Allah menarik haibah manusia kepada orang yang mempunyai ilmu. Kita tak nak sampai tahap macam tu. Sampai bila tidak ada nilai. Sebab itu kita kena amalkan insyaAllah. Maka keberkatan itu akan ada. Keberkatan itu akan ada. Cukup dekat tu. Fasal keempat kita. Ada apa-apa nak tanya soalan? 1-2 saja. Jangan banyak. Itu dua yang balik Melaka ni tak larat. Ada? Kalau ada. Okey lah tu. Standard surau ni 8.45 tu kira terbaik lah. Alhamdulillah. Dia sampai pukul 9 semua nampak muka ni macam dah. Dia kata 8.45. Ustaz bagai. InsyaAllah. Kita dapat keberkatan dengan kita duduk dalam majlis ilmu. Dan kita harap kita sambung pada ya. Hai, ada juga. Apa dia? Ya. Antum a'lam bil al-'ilmu ma'lum bil darurah. Ilmu yang diketahui tanpa kita tanpa saya jawab. Tidak. Bukan aib ni tak baguslah. Aib ni dia ada dua. Kita pun mengaji bab aib. Mengaji bab aib. Kena tahu aib mana yang boleh dibuka, aib mana yang tak boleh dibuka. Selagi semua pakat tak nak buka aib, dia tu duk curi rumah orang. Besok curi rumah satu lagi. Kita pun jangan cerita tentang dia. Balai polis masuk-masuk balai polis. Saya tak boleh cerita. Selagi buka aib, tak ada. Ada aib boleh cerita, ada aib tak perlu cerita. Ada benda yang kita diminta untuk berdiam diri. Jadi Ummu Ayyub. Ummu Ayyub dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Saya ingat saya pernah ajar hadis ifki. Hadis dalam keadaan semua orang pakat cakap. Yang cakap tu tuan-tuan bukan Quran turun surah Nur yang fitnah Aisyah melakukan hubungan perzinaan tu dengan Safwan bin Ma'tal. Yang fitnah tu
Yang fitnah tu orang munafik. Tapi ayat Quran banyak turun, dia sinis kepada orang beriman. Antaranya tiga orang, Hasan Thabit, orang beriman ni. Hamnah binti Jahshi, adik ipar Nabi, dengan Ummu Mistah. Ha, dia ahli keluarga dengan Abu Bakar. Abu Bakar sponsor hidup dia. Jaga ni duk bela. Tiba-tiba Abu Bakar kecil hati lah. Macam mana anak aku engkau boleh cakap macam-macam. Ha, Hamnah binti Jahshi ni sebab dia tengok macam Nabi dengan Aisyah ni baik. Kakak dia Nabi tak berapa sangat. Dia rasa macam tu. Quran turun cakap dekat orang ni. Sebab dia orang ni bukan jahat. Dia orang ni orang baik. Tapi disebabkan semua pakat cakap, jadi dia orang pun bercakap-cakap lagi. Bertambah-tambah lagi cakap. Nah, yang tu jadi isu. Dan Al-Quran turun marah. Dan dia beritahu 3-4 orang. Laula idh sami'tumuhu, sekiranya engkau mendengar, engkau kawan baik kepada orang yang kata benda tak baik. Quran bagi ajaran kita. Kalau dia, kamu dengar orang cakap benda tak baik kepada orang yang baik, maka cepat-cepat kena kata hadza buhtanun azim. Ini adalah fitnah yang teruk. Kalau kita kawan, ada kapasiti, cepat-cepat jawab. Dia masalah kalau kita kawan, kawan kita kenal. Orang pakat nak cakap, kita kawan baik diam. Itu masalah. Nombor dua, kalau kamu tak ada kapasiti, surah An-Nur tuan-tuan baca, saya bagi ringkasan. Kalau kamu tak ada kapasiti, diam. Jangan cakap apa-apa. Jangan cakap apa-apa. Ambil tindakan, berdiam diri. Itu lebih baik bagi kamu. Kalau tak tahu apa benda. Ha? Kalau pemerintah, kalau orang ada kekuatan, orang ada itu authority untuk cakap, dia kena buat statement dengan cepat. Cepat-cepat. Tapi kalau benda zalim, menzalimi, kita boleh cakap. Cakap benda yang tak betul. Apa yang dilakukan, ada benda tak betul. Kalau sahabat kita buat benda tak betul, cakap. Dia kadang-kadang orang bukan apa. Orang tengok, kadang orang tengok mungkin selektif dalam menegur. Ada ketikanya orang rasa kita tidak adil. Sebab tu ustaz, kalau ada ustaz juga buat silap, dia kena tegur kesilapan ustaz tu. Kalau kesilapan itu melibatkan masalah awam. Dia tak boleh diam. Bila dia tegur orang bermaksiat, tetapi orang ni bermaksiat, dia tak tegur. Orang ni bermaksiat, dia tegur. Akhirnya orang rasa macam, itu yang membuatkan orang rasa hilang credibility. Yang tu yang kita tak nak. Kalau tak nak, tak nak cakap, diam-diam semua. Senang. Kan? Diam semua. Itu nak membina institusi. Wallahu'alam bisawab. Pandai Hafiz tanya soalan lah minit. Lekam sekejap dia kerak-kerak, dia bagi ke orang. Dengan insyaAllah. Semoga Allah merahmati kita. Allah bagi kebaikan untuk kita pada malam ini insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah. Yang lemahnya datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya dua-dua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.